Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Sebetulnya itu hal yang mungkar, ya, menguburkan jenazah di kuburan, apa di masjid. Menguburkan jenazah itu di kuburan umum. Iya, bukan di masjid. Sekalipun dia pewakaf, ya, sekalipun dia tokoh masyarakat, ya, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kubur dan juga jangan duduk di atas kuburan. Iya. Ada juga masjid yang dibikin kayak panggung, itu bawahnya ternyata kuburan. Iya, jadi kuburannya enggak dipindah. Tapi dibikin panggung, ya, bawahnya itu kuburan, bangunan di atasnya itulah masjid. Ini termasuk membangun masjid di atas kuburan dan itu dilarang. Iya. Nah, bagaimana hukum sholat kita di masjid yang ada kuburannya? Pertama, dilihat kuburan itu ada di mana. Kalau kuburannya ada di dalam masjid, dilihat lagi, ini kuburannya dikeramatkan atau tidak. Kalau kuburan itu dikeramatkan, ada ritual di mana-mana tertentu dan hari-hari tertentu, bahkan ada orang yang tawaf, ya, maka jangan sholat padanya, karena itu tempat kesyirikan, ya. Tapi kalau kuburan itu tidak dikeramatkan, hanya karena faktor kejahilan saja, maka Anda jangan sholat yang persis langsung menghadap ke kuburan itu. Tapi pilihlah posisi yang jauh dari kuburan, menghadapnya kiblat. Gitu ya. Nah, itu kalau di dalam. Nah, gimana kalau di luar? Kalau di luar masjid itu cenderung lebih aman. Yang penting ada dinding pemisah antara Anda dengan kuburan. Termasuk dinding masjid itu sebetulnya sudah cukup. Ya. Kalau mau lebih aman lagi, buat dinding lagi yang memisahkan antara dinding masjid dengan dinding kuburan. Jadi ada pagar. Kalau mau lebih aman lagi, antara dinding masjid dengan pagar kuburan, ini ada jalan untuk melintas, lorong, orang biasa lewat di situ. Nah, itu udah gak ada masalah. Walaupun itu di arah kiblat kuburannya. Ya, begitu juga yang ada di sisi kanan kiri, termasuk juga yang di belakang. Ya, sholat kita tetap sah, ya. Tapi bukan berarti kita mengatakan sholatnya sah terus membenarkan hal itu terjadi. Adanya kuburan di sekitar masjid itu gak boleh terjadi pada asalnya. Cuma gimana lagi, karena kejahilan kadang kita dapat di masjid-masjid yang di situ ada kuburan yang bukan di dalam masjid, di luar masjid. Maka memang ada khilaf pendapat para ulama tentang masalah ini, tapi saya cenderung kepada pendapat mengatakan tetap boleh sholat padanya, sholatnya tetap sah, dan itu tidak terhitung sholat di kuburan. Demikian, Allah a'lam.